maksudku. Gimana aja? Kan seperti yang aku katakan tadi, kalau kamu nggak mau renew sama majikan nggak ada masalah. Tapi kalau kamu di interminit majikan mendadak gimana? Kamu mau tanggung resikonya? Nggak mau sih, kalau di interminit pun nggak ada guru dia mau interminit aku. Soalnya dia nggak ada bisa majikan lagi di sini, Duce. Tiga kali pembantu dia nggak ada, takut aku paling yang 4 kali. Masa ya. Itu 3 bulan udah pindah kalau aku. Ya makanya kan itu aku bilang tetangga sini aku nggak tahu. Makanya kan aku ngomong sama kamu, kalau hari ini kamu menolak dan dia ngintermin kamu, itu masalahnya ada di kamu. Makanya aku nyuruh kamu nyabarin dulu, kerja dulu. Jadi saranku kalau majikan nyuruh intermin, sekarang kan masih 7 bulan lagi toh? Ini bulan 3, tanggal 6 habis kontrak aku. Makanya zona aman adalah saat sudah hampir 2 bulan baru kamu aman. 43 hari. Jadi sekarang kalau majikanmu ngomong apa ya udah renew aja. Daripada kamu di intermin. Iya. Iya aja dulu. Nanti bilang dia iya gitu aja dulu. Bulan 2 baru keluar. Iya. Kan bisa enggak mungkin okay, bisa diproses? Kan 2 bulan sebelum finish baru bisa diproses. Iya, takutnya gitu, Ci. Soalnya aku enggak mau sama majikan ini lagi. Itu yang aku enggak mau nih, Ci. Capek, Ci, malam jalan kaki ini loh. Dulu kan enak di panti, sekarang di rumah, ada sejak corona ini di rumah terus kekeknya. Baru aku panti lagi. Maka dari itu kan aku bilang, kalau hari ini kamu ngengkel, nggak mau renew, kamu di intermini kamu siap, kalau kamu siap nggak ada masalah. Gak mau siap. Ya, halah, makanya bilang iya cipu aja. Sekarang bilang apapun iya. Oh gitu aja. Iya, kalau kamu maksain, kamu sendiri yang tewas ya. Takutnya aku besok pas aku mau pindah, mau aku bilang pulang, nanti ada dikasih itu, takut aku itu. Maka aku tanya makanya, aja, kita kenapa mau cici. Bukan, karena proses sebelum 2 bulan nggak bisa diproses. Konsulat Indonesia nggak menerima kontrak sebelum 2 bulan. Gitu ya. Nanti kalau pas bulan, jadi bulan 1 kita bilang aku mau pulang gitu aja. Ya, bulan 1 kamu hubungi aku lagi, jadi aku tahu perkiraannya. Oh gitu ya, Cie. Yeah. Ya, makanya Cie, makanya aku bingung, makanya majikan kok cuma siapa kali, soalnya dia payah cari pembantu kok, kata orang-orang sih. Makanya, tahu. Makanya. Pilih tampun kok. Makanya, yaudah, yang penting itu aja. Ah, kasih okay. Deh. Oke, okay, bapak sayang. Bye-bye.